Wanda nawait kita baru saja mendengar sebuah lagu dengan judul Stop Bullying Tadi ada kata-kata hentikan semua kata-kata kasar, hentikan semua kekerasan, tak ada tempat untuk permusuhan. Mari kita ciptakan dunia penuh kebaikan. Ini dinyanyikan tadi oleh adik-adik dari SMA 3 Jakarta. Teladan ya, Budi. Iya. Oke okay, kita jumpa lagi hari ini. Hari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah atau tanggal 10 Juli 2024. Kita jumpa lagi dalam cara tamu kita. Kami undang di sini ya beliau ini ketua dari Yayasan Komunitas Berdaya Indonesia yang usianya sudah 7 tahun ya uh, usia yayasannya maksudnya. Yeah. Dr. Leli Wahyunial MSC Direktur EKBI Lahirnya di Jakarta tanggal 10 Mei tahun 67 SD-nya di Rawamangun SMP-nya SMP 74 Rawamangun SMA-nya SMA 3 Jakarta Setia Budi S1-nya IPB S2-nya di UI Ambil gizi masyarakat S3-nya di UI lagi Ambil kesehatan masyarakat Beliau juga aktif di Rizka dulunya ya kita akan bincang-bincang soal bullying. Silakan anda punya pengalaman atau ingin sharing. Silakan temanya bullying ya. Nanti kami akan juga membacakan nomor HP narasumber kita, yaitu Dr. Leli Wahyu Nier MNC. Assalamualaikum, Mbak Leli. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kusna. Kita bayar? ngomongin baik. <laughs> Alhamdulillah, bullying ya. Iya. Tadi lagu keren juga tuh ya? Iya, diciptakan uh, bersama. Uh, dengan Mas Gihon namanya ya. Mas ya, Gihon, iya, iya. bukan Aji Utama bukan. Bukan. <laughs> apa kabar Aji? Satu Aji ya. Uh, apa namanya bullying itu apa sih batasan bullying itu? Iya jadi ada empat ya. Yang pertama <coughs> orang bisa melakukan bullying atau perundungan secara fisik ya, misalnya hmm. menonjok mencubit, mencakar, menampar, ya atau mengeluarkan kata-kata, nah, itu uh, lain lagi verbal ya, boleh verbal. Uh, verbal dengan kata-kata, terus dia menghina di depan umum, nyorak-nyorakin, hmm. memaki, gitu hmm. ya. Ada lagi yang uh, secara sosial hmm. dia uh, mengeksklu, terus nggak diajak main temennya, gitu ya, hmm. terus buat gosip-gosip yang tidak-tidak, hmm. terus memfitnah, gitu. Yang terakhir yang juga mulai sering terjadi adalah melalui uh, sosial media ya, hmm. karena kan sekarang uh, kita anak-anak kita banyak yang menggunakan di situ ya. ya. Nanti kalau dia posting, dihina atau di unfollow tuh dalam banget tuh rasanya kalau hmm. di unfollow temannya hmm. sendiri kan, begitu. <laughs> <laughs> kalau orang yang kena bullying itu nanti berakibat kemana tuh? Efeknya kemana aja? Kalau dia kena bullyingnya yang agak parah, ya, misalnya dia kena bullying uh, yang ditonjok sampai dia bisa menderita, bisa masuk rumah sakit, ya, ditonjok abis sama sekelompok mm -hmm. geng, misalnya, itu dalam, ya, lukanya luka batin dalam, dan itu bisa menyebabkan depresi, kesehatan mental yang berkepanjangan, bisa jadi bipolar. Akhirnya, halusinasi se hmm. seumur hidup, tuh, Mas. Harus minum obat, hmm. Hmm. dan juga uh, keluarganya juga terdampak, hmm. ya. Dan dia juga akan menarik diri secara jadi, kayak antisosial, nggak mau main lagi sama temen-temennya, hmm. dan juga ada keinginan untuk bunuh diri. Jadi, sangat serius dampaknya, hmm. ngeri juga, ya. Iya, bullying sangat itu ngeri. Makanya, kita termasuk dosa besar harus juga tuh. memutus uh, mata rantai hmm. bullying ini, dan saya juga pernah cerita ya ke mas Krisna bahwasanya ada kerabat dekat saya yang mengalami ini mm -hmm. jadi uh, mungkin dia ingin uh, apa berkenalan ya tapi kenalannya karena anak, uh, anak ini adalah anak baru di suatu sekolah swasta lalu cara perkenalannya ya dengan ditonjokin dulu dipegangin nama mm -hmm. yang lain dipukulin mm -hmm. nanti terlihat kan oleh orang tuanya pulang badannya biru biru mm -hmm. nah setelah itu kita uh, bisa melaporkan ke mm -hmm. sekolah Lalu akhirnya anak yang membuli ini kan dipanggil. Hmm. Karena ngadu kan ditambahin hmm. porsinya. Hmm. Bukannya dikurangin malah ditambahin. Hmm. Itu yang paling bahaya ya. Jadi kita juga harus berhati-hati juga nih. Maksudnya ingin mereda hmm. supaya Tapi mereka malah, malah bermaafan ya? malah ditambahin dua hmm. kali. Kadang-kadang juga gurunya ikut nambah-nambahin juga. Hmm, misalnya kamu apa, sih. Kamu sih begini. kamu sih apa ngomongnya kayak perempuan kalau iya, kamu laki-laki itu jadi bisa juga lukanya ya? dua kali Dua itu kali ya? lukanya. Kalau misalnya hmm. memang ada anak-anak yang berbeda, misalnya memang penampilannya agak feminin hmm. ya anak hmm. cowok tapi pengen penampilan melambai gitu ya. ya agak hmm. melambai. Itu biasanya kan jadi sasaran empuk tuh hmm. di sekolah. Nah, itu biasanya guru-guru juga jadi gatel nih mau ngatain juga hmm. gitu. Nah, itu yang harus memang semuanya bisa menahan diri, gurunya harus dilatih juga supaya mengerti apa yang dia harus lakukan. Hmm. Murid yang lain juga harus dikasih tahu gitu. Jadi harus ada upaya yang serius lah untuk menanggulangi hmm. dan mencegah uh, perundungan di sekolah ini. Hmm. Atau di luar sekolah juga ada ya. Terus akibatnya selain tadi uh, depresi, ada juga masalah lagi? belajar belajarnya ya. Jadi misalnya tadinya dia mau sekolah Tiba-tiba dia menarik diri, dia nggak mau sekolah. Jadi misalnya dia mau menyendiri ya jadi hmm. di dalam kamar. Terus dia akhirnya punya kecenderungan yang lain. Misalnya dia hanya ingin main gadget hmm. atau main uh, HP hmm. gitu ya, atau lihat sosial media terus. Akhirnya lama-lama uh, achievement dia berkurang. Tadinya kan anak yang prestasinya tinggi gitu ya lama lama bisa karena orang nggak sekolah walaupun dia pintar lama lama kan akhirnya uh, IQ-nya jadi turun hmm. dan IQ-nya juga turun hmm. nah yang paling parah kalau emotional quotient-nya udah nggak bagus dia juga jadi tidak bisa berinteraksi de dengan orang lain dengan baik akhirnya akan mempengaruhi nanti jangka panjang dia nggak bisa kerja nggak hmm. bisa produktif gitu mungkin nggak dia balas dendam terhadap orang-orang yang telah membulinya nah, bisa aja kalau misalnya dia memang apa sakit hati banget ya dan dia punya kesanggupan untuk itu uh, biasanya ada juga orang tua yang bilang udah bales aja tonjok bales tonjok katanya bales katain hmm. gitu ya ada juga orang tua yang hmm. akhirnya diajarin taekwondo apa biar bisa ngelawan hmm. gitu ya biar biar torasan nih orang jangan main-main sama gue hmm. gitu kan hmm. tapi uh, ada juga yang enggak karena enggak punya kemampuan itu jadi dia menahan diri dan memendamnya dalam hati tapi akhirnya jadi parah hmm. jadi sakit mental yang berkepanjangan itu tadi. Kalau dia milih olahraga taekwondo misalnya, itu ya. ada juga hubungannya dengan kecocokan dengan gurunya. Kalau nggak cocok ya. aja, misalnya gurunya udah nggak nggak ngelatih taekwondo lagi, yang ya, yang yang gak, dia udah suka, nggak mau, mau ngelatih lagi. Iya Bisa karena orang-orang ya? iya, yang punya apa ya kesehatan mentalnya terganggu kan dia susah beradaptasi dengan orang lain. Hmm. Jadi setelah dia kalau punya, udah cocok udah itu cocok, udah dia maunya belajar sama itu guruh, aja belajar. ya agak susah ya. Tapi bisa dicoba sih. Hmm. Jangan putus asa lah. Pokoknya kan dalam Islam tuh nggak boleh putus asa. Hmm. Coba segala cara bagaimana dia tetap mau ke sekolah. Jadi waktu misalnya anak kita kena bully nih, kalau bisa memang jangan langsung di homeschooling kan. Hmm. Karena nanti dampaknya itu agak beratnya hmm. jadi ada asosial. asosial. Mm -mm. Hmm. Jadi lebih baik tetap dicoba untuk kembali ke sekolah umum. Hmm. Supaya dia tetap bisa melihat oh teman-temannya sudah sampai di sini oh aku juga harus dong kalau di rumah kan dia nggak ada perbandingan ya hmm. dengan teman sebayanya gitu dia punya hobi nggak uh, ada hobi biasanya uh, bisa misalnya nonton film musik ya bernyanyi hmm. uh, tapi sendiri ya sendiri dinding mati sendiri iya dinding mati sendiri hmm. jadi agak susah ya Mas Masya Allah. <laughs> Oke, Iwan dan kita uh, sedang berbincang-bincang tentang bullying bersama Dr. Leli Wahyuniar, Wahyuniar, MSc, MSc. Silakan yang mau sharing atau mau bertanya kami tunggu di 08111999720. Anda bisa telepon juga ke nomor ini atau telepon ke 021 845 1512. Bagaimana anak bullying yang suka berpindah-pindah sekolah karena dia mengharapkan di sekolah yang baru dia akan apa aman gitu akan terbebas dari bullying teman-teman lamanya tapi ternyata di situ kena lagi. Kena lagi biasanya hmm. Hmm. karena udah jadi pattern apalagi kalau pindah sekolahnya itu deket-deket ya hmm. karena bocor tuh biasanya informasi <laughs> itu. Iya kenapa dia dulu dibully. Uh, sampai ke sekolah yang satu lagi, oh. nah, kenal lagi, uh. jadi kayak memang kalau anak baru tuh di Indonesia ini kenapa ya kayak jadi sasaran gitu, hmm. anak baru yang diem gitu, hmm. jadi uh, kayak ada target gitu, ini target berikutnya nih yang diem diem. Tapi kadang-kadang cowok-cowok itu sebetulnya ingin menguji dan kalau misalnya ini cowok pemberani dan dia kuat, dia akan dimasukkan ke dalam kelompok itu. Ini hmm. yang baru-baru terjadi di sekolah internasional. Di daerah luar Jakarta itu kan kayak gitu kan, jadi ada sekelompok cowok-cowok, uh, geng gitu hmm? Biasanya ditonjoklah satu orang, di, dilihat nih kadarnya, kuat nggak dia? Kalau kuat dia bisa masuk geng ini gitu hmm. Tapi karena ini anak nggak kuat, dia ngadu sama kakaknya, ditambah juga porsinya hmm. gitu Itu yang baru-baru terjadi ya dan yang paling baru kemarin hmm. adalah ketua osis yang meninggal ya karena hmm. ulang tahun dijorokin ke kolam, tapi air kolamnya mengandung listrik. uh Ini baru aja kemarin ya. lusa yang lalu ya hmm. di, di mas media ada. Itu mungkin uh, teman-temannya nggak sengaja ya karena kita kan sering ya melakukan itu misalnya melempar telur, melempar kue lah kalau teman-teman ulang tahun. Kan ada yang melempar telur tanya. sengaja dia telur busuk. Kena matanya, Iya yeah. matanya ada apa, eh, telurnya ada kumannya sehingga matanya buta Jadi buta, ini ya, tadi lagi, kena. yang apa, kemarin anak-anak SD lagi bakar-bakar sampah Terus temennya lempar bensin, malah anak ini kebakar, ada ya, luka bakar Jadi banyak kejadian-kejadian kayak gitu yang mungkin anak-anak mau -anak surprise, mau buat, surface, mau buat mau lucu surprise, buat lucu, hmm. tapi akhirnya malah mencelakakan ya, teman nah, Ini mungkin anak-anak kita juga harus diajarin bahwasanya. Uh, Kalian juga harus sayang dengan teman-teman hmm. dan jangan bercanda yang kelewatan lah gitu hmm. ya, di luar batas. Emang Allah juga nggak suka ya bercanda hmm. yang di luar batas hmm. gitu loh. Kita juga manusia kan dibilang ya, hmm. janganlah kamu berkelakuan di luar batas. Hmm. Itu nanti akan setan yang masuk kan biasanya gitu. Hmm. Bullying itu hanya terjadi kepada anak SD saja, SMP, SMA, atau ada kuliah, atau ibu-ibu? Bahkan -ibu, <laughs> juga ada juga nggak? Semua, kayaknya di semua lapisan ya. Oh karena gitu saya ya? dari, misalnya ya ada beberapa peristiwa misalnya waktu kecil ya kita ikut pramuka gitu kan, hmm. terus uh, nanti regunya regu misalnya anggaplah regu A gitu, nanti kita bisa dieklu tuh dari regu itu kalau hmm. kita uh, misalnya ada yang nggak suka sama kita gitu ya, karena misalnya kita terlalu menonjol itu bisa di terlalu cantik juga bisa dibully hmm. ya, bukan hanya okay, orang yang iya terlalu cantik <laughs> ada uh, ponakan teman saya terlalu cantik pun dibully kayak peristiwa Marsandal misalnya, itu kan juga gitu. <tuh> nah itu jadi, emak-emak uh, juga gitu. <tuh> jadi misalnya, ayo kita reuni, uh, rame-rame datang ya. Hmm. Terus udah bilang, oke okay, dress code-nya misalnya uh, putih sama jeans gitu hmm. ya. Tiba-tiba nanti ada yang dress code-nya beda sendiri hmm. karena dia pengen Oh eksis. geng aku harus eksis gitu kan. Oh. Terus kalau ya, ibu-ibu tuh ya. Ibu-ibu-ibunya masih aja. Ah, jadi uh, uh. sampai sekarang pun masih ada ya seperti itu. Jadi uh. makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya kalau kita mau ngumpul-ngumpul kita harus undang semuanya. Hmm. Pokoknya nggak boleh ada yang geng a, geng b, geng c nggak hmm. boleh. Semua diundang tuh yang bisa datang hmm. harap datang yang nggak bisa hmm. ya nggak apa-apa. gitu. Tapi semua diundang gitu. Perundungan ini itu biasanya mengenai cowok apa cewek juga bisa kena juga. Kebanyakan sih di, terjadi di cowok ya, cowok-cowok itu biasanya lebih uh, eksplisit ya, dia hmm. membulinya kan fisik biasanya hmm. ya, karena tadi tuh dia mau membuat suatu geng. Hmm. Uh, tapi kalau cewek-cewek juga ada ternyata, hmm. tapi kejadiannya lebih banyak di cowok. Cewek-cewek dia lebih ke verbal hmm. uh, dan sosial, dia mengeksklus hmm. gitu ya, uh, karena dia ngiri, karena kayaknya. Kalau cewek sama itu banyak sifat ngiriknya deh Iya hmm. kalau nggak boleh lihat orang hmm. yang lebih menonjol dikit Terus dia langsung nggak suka nih sama orang hmm. ini gitu Kayak gitu ya <laughs> Terus waktu saya masuk SMA 3 juga gitu tuh Waktu itu saya uh, waktu itu kepilih jadi ketua uh, masa orientasi hmm. Terus kakak-kakak -kak -kak kelas yang kaya-kaya dan kece-kece itu -kece datang ke kelas saya Bersepuluh Lo yang jadi ketua baru ya? Iya kak hmm. gitu hmm. Tapi kalau kelihatan saya nggak terlalu macam-macam, Terus saya...